Halo buat kalian semua, penasaran nggak aku besok bakal nampilin lagu apa? Dan nanti di SCTP Award bisa datang gitu, oke? Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Acara SCTV Award 2020 sebentar lagi akan diselenggarakan. Kita semua pada penasaran dan inginkan kabar terbaru mengenai kesehatan dan kondisi terkini dari Lesti Kejora. Apakah ia akan bisa hadir entar malam menemani kekasihnya di acara spektakuler itu, sehingga kerinduan kita akan mereka berdua terjawab sudah. Ya, seperti yang diunggah oleh SCTV tentang acara entar malam keseruan nonstop SCTV Award 2020 dengan host Michael John. Ya, tentu saja hal itu menarik perhatian kita semua, apalagi SCTV juga memberikan caption jangan lupa tonton live streaming keseruan nonstop SCTV Award 2020 Jumat 27 November 2020 mulai pukul 19.45 waktu Indonesia bagian barat di video.com, karena akan ada eksklusif interview di setiap jeda iklannya bersama para musisi bintang sinetron ternama Indonesia. Jangan lupa juga ikutin video gamenya karena akan ada hadiah voucher video premier platinum untuk kamu yang beruntung. Ayo download aplikasi video sekarang, tagar semua ada di video kata caption tersebut guys. Ya, yang menjadikan daya tarik di acara tersebut karena couple cute kita Lesti dan Bilar sama-sama memperoleh mendapatkan nominasi di acara tersebut. Akankah Lesti dan Bilar akan tampil bersama di acara entar malam tersebut? Akankah mereka juga akan mendapatkan salah satu nomine atau malahan memborong nominasi di acara tersebut? Kita berharap Lesti memberikan kejutan dan surprise di malam nanti malam, sehingga kerinduan kita akan hadirnya terobati. Begitupun Bang B. Siapa tahu tiba-tiba seperti beberapa acara lalu, tiba-tiba saat Rizky Billar bernyanyi, selepas itu datang di Lesti, tiba-tiba didatangkan di acara tersebut. Ya, kita berharap hal seperti itu ada di malam SCTV Award malam hari ini, karena kita sudah lama menunggu kehadiran mereka berdua yang sama-sama memendam rasa dan cinta. Seperti sekarang ini, mereka yang begitu tak tampak dan menghilang dari media. Nyatanya hal itu menunjukkan bahwa mereka sepertinya ada kencan eksklusif. Ya, itulah yang terjadi. Jadi bukan gimmick yang mereka bangun, tapi sesuatu yang memang benar-benar romantis yang tak ingin diketahui oleh pihak manapun, termasuk para fan mereka. Tentu saja hal itu semakin membuat kita penasaran dan semakin menarik akan ya kehadiran, kekiutan, kelucuan, kegesrekan kisah cinta mereka berdua yang selalu kita tunggu-tunggu, selalu kita nanti-nanti, apalagi hadir dalam satu frame acara seperti entar malam umpamanya. Kita hanya bisa berharap. Namun apabila tidak, semoga
Nantinya di acara STV Award, Lesti maupun Bilar mendapatkan nominasi dan menjadi pemenangnya di acara tersebut. Semoga bisa boyongkan ya guys. Ya, itu saja sepertinya yang kita harapkan dan kita doakan bagi couple cute kita. Semoga kalian juga diberikan kesehatan dan begitu juga Dedek Lesti tambah sehat fit sehingga nanti bisa memberikan hal yang eksklusif bagi kita sekalian. Bagi kalian yang masih menonton dan stay tune di channel kita, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar terbaru mengenai mereka terupdate, kalian dapatkan notifnya dari kita di channel kesayangan kita ini. Tetap berpikir positif dan mendoakan yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.